LDII Kota Bekasi menghadiri acara Kirab Bendera Merah Putih dan Pesona Nusantara Bekasi Keren atau PNBK dalam rangka memperingati Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-77 pada Sabtu 10 September lalu. Acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan PLT Wali Kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono ini menampilkan komunitas seni budaya, suku, dan agama. Penampilan komunitas tersebut untuk menggambarkan Kota Bekasi yang majemuk, penuh toleransi, dan rasa saling menghormati. Perhelatan itu juga diharapkan bisa menjadi momentum membangkitkan gairah pariwisata dan branding destinasi Kota Bekasi. Pesan Bung Karno dalam Trisakti adalah harus memiliki budaya yang berkepribadian. Kepribadian apa? Kepribadian Nusantara. Dari Aceh sampai Papua hadir, dan saya melihat Kota Bekasi adalah wadah dari kenusantaraan. Tepuk tangan lagi sekali untuk Kota Bekasi. Dalam sambutannya, Tri Ardianto mengapresiasi pagelaran Pesona Bekasi Keren. Ia berharap acara ini akan menjadi agenda tahunan Kota Bekasi. Tentunya saya dan masyarakat Kota Bekasi, kita terus berharap ya event Pesona Nusantara Bekasi Keren ini bisa berkembang dan terus bisa masuk dalam kalender provinsi, nasional, dan internasional. Ari juga berharap dengan adanya acara ini, warga LDII Kota Bekasi ikut melestarikan budaya Indonesia dan tidak melanggar norma-norma agama. Harapan saya pada warga LDII Kota Bekasi supaya ikut melestarikan budaya Indonesia, ya, ikut berpartisipasi aktif. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.